Okay. Oke guys, oke teman-teman, sekarang kita mau ganti knalpot SC Project ini di motor GX, ya yeah, motor non itu GSX 150 R, GSX 150 R ke knalpot atau ke knalpot diganti pakai knalpot R9 Racing, ya yeah, perbalingga, knalpot yang saya kemarin ya yang di review. Belum kebeli, kalau yang ori belum kebeli. Kita pakai yang Purbalingga dulu guys. Oke, kita lihat suaranya guys. Ya, kita cek sound dulu. Oke. Soalnya teman-teman silakan nilai sendiri. Ya gitulah pokoknya. Kalau untuk tarikan nggak tahu nih, belum dicoba. Tempatnya kurang memadai. Bisa tarik ke dia tak? Abrung-abrungan itu, empat. Cap seguk. Oke teman-teman, nanti diupdate lagi untuk akselerasinya dan segala macamnya lah. Ya. Tapi nggak tahu nih gimana ownernya aja. Mau dipakai atau kagak? Gimana? Pakai? Oke. Oke. Mau dicoba dulu katanya. Oke, siapa nggak mau gue? Silakan bawa. Bungkus. Kejar. Bungkus memang. Oke. Seperti biasa pasang bracketnya. Non belur coba. Jadi tah gitu. Pasang ngokok deh. Karetnya kurang ya? Tambahan kun kita. Nui buka deh. Gelang. Tah sepotong ya. Pakai kah dia? Sambungan. Ui sepotong. Oh, tak sepotong. Buka iya tah kita. Gelang. Tak karet tah. Pesohan. Jadi teman-teman, pelajaran juga nih, pengalaman juga buat teman-teman yang baru pakai. Jadi kalau dipotong itu ya pipanya, kayak saya tuh, itu dipotong karena KW ya, berarti sebelum dipotong itu dia nembak-nembak kalau idle kecil ya. Kalau lagi idle di jalan turunan tak nembak-nembak, tapi setelah dipotong nembaknya nggak ada, berkurang, nyaris nggak ada pokoknya. Tenaga juga agak lumayan. Jadi gitu. Efek dipotong itu ya, pipanya. Videonya kayaknya udah di-share deh sama saya di channel Kang One. Kalau enggak lupa ya. Nah, saya teh ngarep banan Michelin. 100 per 80 ya, atau 17, teman-teman. Yang belakang Corsa yang tadi ya. Corsa tipe R93. Platinum 130 per 70 per 17 inci, dan ada harga ada rupa. Ini yang depan 500 ya, yang depan 500 ribu beli di Planet Ban, tepot di sensor.
yang belakang itu di bengkel biasa daerah Pelabuhan Ratu. Wah, daerah Pelabuhan Ratu 400.000, jauh kan harganya. Jadi ada harga dan rupa. Ngebelakang 8 bulan, yang depan setahun lebih, tapi udah mau habis yang belakang. Nih ini depan bahannya non? Kompon, pinggiran. Terserah oh, sih. Ayah campurannya. Tengahnya medium. Tengahnya medium. Tengah medium. Pinggir. Pinggir sop kompon. Jadi dia kalau rebahan gigit mantap kali. Enak deh guys. Ada harga ada kualitas gitu ya. Belakang sop kompon. Belakang sop kompon semua. Kalau yang belakang sih masih enak rebahan, cuma nggak tahu kalau pakai hujan. Enak. Pernah. Ya. Waduh, ini mau pernah kabur musim hujan nih ya balonnya. Iya dia. Hujan. Antu sih, paham lah. Allah wakbar. Ayo, sebentar nau nih. Orang ngait kan iya gak sewet kita iya nata iya ruas ya aduh oke pokoknya gitu enggak ada mang ini nana iya anu di center nage iya wih jarang pohwai cara memasang iya yang setelah jadi nama ya teman-teman sekarang udah jadi. Jadi masangnya kayak gini nih. Kalau teman-teman yang di rumah beli yang dari Purbalingga juga, dia emang gak apa ya istilahnya bahasanya apa ya kurang okop, kurang serak, nah kurang pas. Kita nyari lagi yang kayak gini. Nah ini kan diganjel ke sini, set lepas, ya kan? Otomatis dia ngekep. Ya pas tuh kan, yang serang guys, yang serang. Nanti tinggal dipasang ini. Ya, iya. Dek. Hah? Iya. Budak. Mana holin? Bawaan tadi di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih? Hah. Acil ulah badannya ke sana irung gitu. Di kamar, Hang, di kamar. Nah, bismillah. Bismillah. Dengan bismillah bisa. Nah. Ya. Nah, ya, bagus. Lihat ah. Mantap. Airnya tadi. Oh, itu. Anda ternyata pemirsa. Lihat dia mah. Oh, Umar lah, kencang-kencang. Oke. Beres. Kencang dah. Beres. Kencang. Paingan. Paingan. Rotor. Pertama dulu aing. Kang Maklarang teh nyampe turunan. Kabeh di aku. Bener eta mah tahan tidak eta tadi kumaha ye
Tarikan aku mah. Ngelpot. Tarikan aku mah tadi. Suaranya mantap. Mantap. Pokoknya sangar lah. Tarikan aku mah. Karena tarikan enteng. Enteng. Bikin kuping jeleger. Terus. Tapi karena celinya nyedeknya. Heeh, pihawan batur. Oh, ya anjir. Tapi enggak komplek mual. Oke. Okay. Soalnya kan apa? Jadi RPM rendah. Oh. Jadi soalnya bulat. Bulat. Oh, mantap. Tapi kalau RPM tinggi pecah. Pecah. Ya gitu, teman-teman. Kalau RPM tinggi katanya pecah. Tapi tenaga lumayan kayaknya. Katanya. Jadi baik lagi ke teman-teman sih. Mau beli R9 atau yang lainnya terserah. Ini review kita ya. Ini sesuai dengan fakta yang kita rasakan. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian. Semoga review ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi, ini diaplikasikannya di GSX-R 150 untuk pemakaian knalpot R9 Racing. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.